salah satu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat masyarakat yang memang tidak punya di bawah standar, yang kurang kenalannya tidak mungkin merasakan sumur bor. Karena sumur bor merupakan pekerjaan yang khusus dengan biaya yang mahal. Untuk ini juga kami sudah dalam konsultasi dengan provinsi pada akhir 2022 itu telah keluar surat menteri SDM dari pusat yang bahwasanya semua sumur bor sudah dialihkan ke pusat dan tidak ada lagi di provinsi di akhir 2022. Serta kami teliti pula untuk kota Cibarat itu 2020 sampai 2022 itu hanya usaha kita atau badan usaha yang punya izin sumur bor hanya 14 sumur bor, 14 yang ada, termasuk rumah sakit tiga itu sudah ada, tempat sehat, penyakit, dan mendela itu sudah ada izin, dan juga izin di Polsoda itu sudah punya izin juga. Sedangkan perusahaan yang lain itu kan di atas tahun 2022 itu semua keputusannya daripada izin kementerian yang ada. Nah, itu untuk itu harus kita tidak menyudi bersama sehingga bagian kita dapat segera difungsikan dengan manajemen yang bagus, nanti mudah-mudahan ke depan bisa berjalan walaupun jangka pendek rencanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan jangka menengah atau jangka panjang. Untuk sumur bor itu di bawah 100 meter kubik sesuai dengan menteri itu tidak berizin, Pak. Kalau 100 meter kubik itu bawah itu tidak membutuhkan izin. Apabila pemakaian 100 meter kubik atas itu wajib mengurus izinnya. Itu juga keringanan daripada untuk masyarakat kita. Juga termasuk daerah kawasan saya, Soarea, itu juga ada jaringan penyimpan pada PDAM, itu juga harus kita pikirkan. Karena pada prinsipnya untuk wajib warna ini lebih kurang hampir 25.000 rumah di Jokalawan, 40.000 rumah, 40.000 rumah, itu 25.000 rumah sesuai data yang ada semakin 2022 kemarin. Apabila ini bisa kita fungsikan, nanti bisa PDAM kita bisa bertahan dan juga kemungkinan besar dengan kapasitas 25.000 rumah ini mungkin bisa kita subsidi kurang 10% bagi masyarakat yang pakai miskin. Nah, itu mungkin tergantung daripada manajemen PDAM. Mungkin demikian, Bu. Bapak, yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum.